Kerajaan tidak tumbang dengan hanya kenyataan media penarikan sokongan oleh beberapa ahli parlimen kerana perkara itu tidak boleh dibuktikan secara mutlak. Sebaliknya, jika terdapat ahli parlimen yang menghadap Yang di-Pertuan Agong dan membentangkan surat akuan bersumpah SD menyatakan mempunyai majoriti, perkara itu mungkin terjadi sebaliknya. Menurut Peguam Bela dan Peguam Cara Yusfa Rizal Yusof, satu lagi cara ialah dengan pengundian usul percaya atau tidak percaya di Dewan Rakyat bagi membuktikan keabsahan Perdana Menteri. Sejarah menunjukkan beberapa kes mahkamah membuat keputusan bahawa ujian tahap kepercayaan sama ada Perdana Menteri ada majoriti ataupun tidak mesti dibuat di dalam Dewan Rakyat. Dan tidak boleh dibuat di luar Dewan. Ha, itu pertamanya kita kena faham. Kita lihat banyak-banyak kes lah dalam kes Stephen Kalongningkan, dalam kes Paining Titingan dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat berlaku sesuatu perluasan takrifan apabila kes Perak, krisis Perak berlaku yang mana Datuk Seri Nizar telah hilang sokongan majoriti dan dalam kes itu Mahkamah Persekutuan membuat keputusan bahawa bukan tidak semestinya hilangnya sokongan majoriti ini dibuktikan di dalam Dewan Rakyat melalui usul undi tidak percaya, tetapi boleh juga berlaku di luar Dewan Rakyat dengan syarat ada pihak lain yang menghadap Baginda Tuanku untuk menunjukkan bahawa kami mempunyai majoriti. Tambah Yusfa Rizal, sehingga kini tiada individu atau pihak yang pergi menghadap Seri Paduka Baginda dan menyatakan mempunyai majoriti serta memberikan bukti. Oleh kerana itu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mencadangkan kepada Baginda untuk mengemukakan usul undi percaya untuk menguji tahap kepercayaan pada September ini. Ditanya sekiranya terdapat ahli parlimen yang menandatangani dua surat akuan bersumpah SD dan dipersembahkan kepada Baginda, Yusfa Rizal menjelaskan perkara itu terserah kepada kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong. Ini juga berlaku dalam konteks pada Februari 2020 ketika mana Tun Mahathir meletakkan jawatan. Maka ini juga yang dilakukan oleh Baginda Tuanku memanggil kesemua ahli Dewan Rakyat. Saya ingat ketika itu mengambil masa dua hari juga untuk bertanyakan mata ke mata apakah siapakah yang kamu sokong, siapakah yang kamu percaya. Lantas akhirnya Baginda Tuanku membuat keputusan berdasarkan temu ramah tersebut siapa yang sebenarnya ada majoriti. So ini terpulang kepada kebijaksanaan dan wisdom Baginda Tuanku dan saya rasa ini yang Baginda Tuanku akan lakukan sekiranya dipersembahkan dengan SD-SD oleh mereka yang mendakwa ada majoriti.